Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah kota Cimahi, Jawa Barat membuat sejumlah pohon tumbang. Bahkan pohon tumbang menimpa sebuah warung dan satu unit mobil. Pohon beringin berukuran besar tumbang setelah hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan kota Cimahi dan menimpa sebuah warung. Warga berjibaku mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa warung sambil menunggu petugas datang ke lokasi. Tak hanya menimpa warung, pohon tumbang juga menimpa sebuah mobil yang sedang terparkir. Akibatnya mobil berjenis box tersebut mengalami kerusakan parah. Beruntung peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Pohon tumbang terjadi di sejumlah titik di kota Cimahi, seperti Jalan Ganda Wijaya, Jalan Jati, Jalan Pesantren, menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.